Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Mama Falak didatangi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Beliau adalah sosok waliullah sakti asal Banten. Mama Falak dengan kelebihannya yang memiliki keramat seorang wali sangat disegani dengan ketinggian ilmu kasyaf dan ketajaman ilmu falakiyahnya yang beliau miliki. Mama Falak juga merupakan wali yang menetap di daerah Pagentongan, Bogor. Mama Falak lahir pada tahun 1842 Masehi di sebuah pondok pesantren di Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mama Falak memiliki nama asli yaitu Tubagus Muhammad bin Kiai Haji Tubagus Abbas. Gelar Falak itu sendiri dibelikan oleh gurunya yang merupakan wali agung Syekh Sayyid Afandi asal Turki. Sejak kecil, Tubagus Muhammad Falak diasuh ayahandanya Kiai Haji Tubagus Abbas dan ibundanya yaitu Ratu Quraisyin. Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih disapa dengan Sunan Cirebon. Sedangkan ibunya yaitu Ratu Quraisyin merupakan keturunan dari Kesultanan Banten. Ayahandanya, Kiai Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di tanah Banten. Beliau merupakan pendiri dan pemimpin pondok pesantren Sabi. Dari ayahnya lah pertama kali Kiai Haji Tubagus Muhammad mendapatkan pendidikan dalam bidang baca tulis Al-Quran, Sufi, dan terutama pemantapan akidah Islam. Gelar Falak itu diberikan setelah Mama Falak lulus dan selesai mempelajari ilmu Falak. Dari dirinya di Tanah Suci Makkah, Mama Falak belajar ilmu agama dari mulai usia 15 tahun. Mama Falak pergi menuntut ilmu ke para alim ulama yang ada di daerah Banten dan Cirebon demi menggali dan memperdalam ilmunya. Pada usia 17 tahun, beliau berangkat ke Makkah untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun lamanya. Selama berada di Makkah, beliau tinggal bersama gurunya yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Dari Syekh Abdul Karim yang terkenal sebagai wali agung dan ulama besar asal Banten yang menetap di Makkah itu, Mama Falak mendapatkan kepercayaan sebagai mursyid atau salah satu thariqah. Selain Syekh Abdul Karim, Mama Falak juga berguru kepada beberapa ulama ternama yang tinggal di Makkah, seperti Mahaguru Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i dan beberapa ulama ternama lainnya. Mama Falak merupakan sosok wali yang memiliki keramat sangat luar biasa, di mana sejumlah ulama besar termasuk para habaib di Nusantara telah mengakui bahwa Mama Falak adalah seorang waliullah. Hal ini terbukti dengan banyaknya karomah yang beliau miliki, Mama Falak sang wali sakti asal Banten ini. Berikut 5 karomah Mama Falak dilansir sebagian dari informasi yang saya miliki dan riwayat beliau dari channel YouTube Keramat Para Wali dan Jejak Para Wali. Inilah seorang waliullah dari tanah Banten. Yang pertama, memerintahkan kepada malaikat untuk mengalihkan hujan. Saat itu sedang berkumpul para habaib di antaranya Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul, kemudian para habaib lainnya. Duduk bersama di hadapan para habaib, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Kemudian Mama Falak kembali bangun dari duduknya dan berjalan keluar rumah. Para habaib itu pun bingung melihatnya. Lalu Mama Falak mengucapkan dengan lisannya, "Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke tempat yang lain," ucap Mama Falak. Dan atas izin Allah, melalui karomah Mama Falak, malaikat yang bertugas menurunkan hujan seakan menuruti tunduk dan patuh pada apa yang dikatakan Mama Falak. Seketika itu juga hujan yang deras pun langsung berhenti. Para habaib yang menyaksikan peristiwa itu pun takjub dan langsung mengangkat kedua tangan mereka sambil berkata, "Ya Allah, yang ada di hadapan kami ini ternyata adalah seorang waliullah yang soleh," ucap dari para habaib. Masya Allah.
Memang luar biasa keramat yang dimiliki oleh Mama Falak Waliullah asal Banten ini. Mama Falak juga memiliki keramat dan juga keahlian yang sangat luar biasa dalam menghitung dan menetapkan rukyat dalam bulan puasa. Bahkan saking pintarnya dalam menguasai ilmu falak, Mama Falak mampu menghitung kapan buah jatuh dari pohonnya dan juga menghitung kapan sebuah daun jatuh dari tangkainya. Salah satu kisah karomah Mama Falak yang sangat masyhur ketika Mama Falak memerintahkan kepada santrinya sambil menunjuk buah kelapa yang masih ada di atas pohon. Mama Falak berkata kepada santrinya, "Nanti pada hari ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu buah kelapa akan jatuh," ucap Mama Falak. "Nanti kalau jatuh langsung dibelah ya, di dalamnya pasti ada nasi serta lauk pauknya," ucap Mama Falak lagi kepada santrinya. Sang santri pun menaati apa yang diucapkan Mama Falak untuk meyakinkan benar atau tidaknya ucapan sang guru. Santri menuruti apa yang dikatakan Mama Falak dan benar saja buah kelapa itu jatuh sesuai dengan hitungan waktu yang Mama Falak ucapkan. Bahkan begitu di bawah di dalam buah kelapa itu terdapat nasi lengkap dan juga lauk pauknya. Masya Allah. Karomah yang kedua, didatangi Sang Maha Guru Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Abdul Turki, Syekh Abdul Karim hingga Sang Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau didatangi oleh para gurunya. Dari semua guru yang hadir, beliau sangat mengenali ketiga gurunya itu, yakni Sang Maha Guru Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Turki dan Syekh Abdul Karim. Namun ada satu guru lagi yang beliau sendiri pun belum begitu mengenalnya. Setelah mukasyafah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau adalah Sang Maha Guru, yakni Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Masya Allah. Karomah yang ketiga, karomah Mama Tubagus Muhammad Falak yang ketiga, yaitu perang gaib dengan para dukun. Pertarungan dengan para dukun di sini bukan dalam hal fisik, yang mana para dukun tidak senang karena berkat Mama Tubagus Muhammad Falak yang sering berdakwah kepada para masyarakat kala itu tentang diharamkannya meminta bantuan dukun atau ilmu jin. Namun begitu, beliau tidak hanya dikenal sebagai ulama ahli dalam ilmu dan karismatik di tanah Banten, bahkan masyarakat dan santri pun mengakui atas kesaktian sang guru. Karomah yang keempat, masjid bergetar hebat ketika Mama Falak takbiratul ihram. Ketika Mama Falak membuat sebuah masjid, masjid itu bergetar hebat saat Mama Falak mengimami sholat. Kisah keramat wali sakti Mama Falak ini dilansir dari portal Majalengka dari channel YouTube dan Jejak Para Wali. Suatu kisah keramat wali, satu keramat yang dimiliki Mama Falak yang sangat luar biasa terjadi begitu menakjubkan dan disaksikan oleh banyak jamaahnya. Saat itu, ketika Mama Falak hendak melaksanakan sholat di dalam masjid, Mama Falak berjalan menuju masjid dari rumahnya. Mama Falak menegur salah satu pengurus masjid dengan mengatakan bahwa masjid tersebut kurang pas arah kiblatnya. Namun si pengurus masjid menjawab bahwa kiblat masjid ini sudah diukur dan sudah pas arah kiblatnya. Mama Falak yang memiliki kasyaf seorang waliullah hanya diam saja dan tidak banyak bicara lagi. Hingga saat sholat tiba dan akan dilaksanakannya sholat, kebetulan Mama Falak mengimami sholat pada saat itu. Namun begitu Mama Falak takbiratul ihram, seketika saja masjid bergetar hebat dan arah kiblatnya sedikit bergeser seperti yang Mama Falak katakan sebelumnya. Dengan kasyaf yang begitu tinggi, Mama Falak mampu melihat arah kiblat yang tepat di Nusantara ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sungguh kejadian yang di luar akal manusia, namun kita sudah sepantasnya untuk percaya dan mengimaninya. Karomah yang kelima, menaklukkan para jawara dengan mengisi ilmu kanuragan kepada para santrinya.
menaklukkan para jawara dengan hitungan menit setelah para dukun dikalahkan. Sasaran berikutnya adalah para jawara itu atau penjahat jagoan kampung yang mendukung komplotan dukun. Karena mereka merasa aktivitasnya terganggu berkat kehadiran Mama Falak, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak yang belakangan ini sering menyiarkan tausiah Islamnya yang mengharamkan berjudi dan mabuk-mabukan. Karena hal itu, para jawara pun tidak senang, yang mana mereka jawara itu tersinggung. Kemudian, di suatu hari pun para jawara melakukan perlawanan kepada Mama Tubagus Muhammad Falak. Hal itu pun terdengar oleh Mama Tubagus Muhammad Falak. Hal itu pun tidak membuat gentar sang guru dalam menghadapi para jawara yang akan menyerangnya, di mana Mama Tubagus Muhammad Falak paham betul menguasai ilmu dalam kanuragan. Kemudian, beliau pun memerintahkan wirid zaman kepada santrinya. Wirid zaman merupakan doa-doa yang berasal dari ajaran Syekh Salman yang gimana mirip ini sangat luar biasa bagi pengamalnya. Ketika para jawara menyergap Mama Tubagus Muhammad Falak, para santrinya pun bergegas. Saat sepertiga itu juga pun para jawara dan santri-santri berikut Mama Tubagus Muhammad Falak terlibat serang adu fisik. Di sini pun para santri seperti mendapat tambahan jasmani dan keberanian untuk mengatasi lawan dalam pergulatan bekal ilmu kanuragan dan wirid zaman yang diajarkan oleh Mama Tubagus Muhammad Falak. Inilah yang kemudian membuat para santri mampu dengan mudah mengalahkan para jawara tersebut dalam hitungan menit, hingga tersungkurlah tak berdaya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jawara itu pun kalah dengan telak. Kemudian para jawara itu pun berkata dalam hatinya, dengan anak santrinya pun kita sudah kalah, apalagi dengan abahnya. Seketika itu pun para santri dan para jawara mengakui kesaktian Mama Tubagus Muhammad Falak, yang dimana ilmu hikmah Mama Tubagus Muhammad Falak itu sangat luar biasa. Masya Allah. Demikianlah satu kisah keramat hebat yang dimiliki oleh Mama Falak yang disaksikan langsung oleh para jamaahnya dan santri-santri beliau. Wallahu alam. Demikian riwayat dari Mama Falak, ulama karismatik dari bumi pertiwi. Sosok beliau ini seperti magnet kehidupan yang memberikan cahaya ilahi kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata dan juga riwayat dari kisah ini. Tentu admin sangat menyadari akan kekurangannya, dan lebihnya informasi yang admin dapat mengenai riwayat Mama Falak, sangat besar harapan bagi admin untuk sahabat semua memaafkan dan memakluminya. Tak lain dan tak bukan, admin hanya ingin mengisahkan dan ingin para sahabat semua supaya lebih mencintai riwayat para ulama Nusantara. Admin izin pamit. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.